Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alfi Alfat bersama Bapak Alfi, dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tematik kelas 6. Fokus pembelajarannya adalah bahasa Indonesia. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Check this out. Pembelajarannya ini ya, fokus pembelajarannya bahasa Indonesia. Jadi gini, kemarin ketika Bapak periksa tentang ide pokok, nah masih tertukar nih antara gagasan pokok dengan ide pokok. Ingat, ide pokok memang bisa diambil dari gagasan pokok atau kalimat utama ya. Sekali lagi, nama lain gagasan pokok adalah kalimat utama. Nama lain dari gagasan pokok adalah kalimat utama. Paham ya? Nah, tetapi tidak semua gagasan pokok bisa dijadikan ide pokok, ingat ya. Jadi ide pokok dengan gagasan pokok ini berbeda. Ide pokok bisa diambil dari gagasan pokok, tapi tidak setiap gagasan pokok bisa dijadikan ide pokok. Paham ya? Di satu situasi, karena nanti setiap paragraf itu beda. Nah, sekarang Bapak ingin memberikan lagi penjelasan tentang macam-macam gagasan pokok dulu, biar kita paham sebelum menentukan gagasan pokok. Sebelum menentukan ide pokok, Bapak ingin bahas dulu, review dulu, pelajaran dulu, ataupun ini sebagai pemantapan kita nanti di ujian sekolah tingkat nasional ataupun US nanti. Fokus tentang gagasan pokok. Dulu mungkin kalian pernah dikasih tahu di kelas 4 bahwa gagasan pokok itu tidak hanya di awal paragraf, tapi juga ada di akhir paragraf dan juga campuran. Kadang ada di awal, kadang ada di akhir, atau dua-duanya. Nah, yang ingin Bapak sampaikan hari ini adalah bagaimana mencari gagasan pokok, Pak. Apakah di awal paragraf, apakah di akhir paragraf, dan bagaimana cara menentukannya? Kalau kita sudah tahu gagasan pokoknya, maka akan gampang menentukan ide pokoknya. Paham ya? Nah, yang kemarin kalian kerjakan itu, kalian hanya mencari gagasan pokok. Sebenarnya tidak salah, tetapi di satu setiap paragraf itu berbeda-beda. Tidak semua ngambilnya dari gagasan pokok. Yuk, cek di sini. Kita belajar sama-sama ya. Oke, memahami ide pokok. Part 2. Nah, baik. Sebagaimana tadi Bapak sampaikan, sebelum menentukan ide pokok, Bapak ingin menyampaikan dulu pola pikir paragraf itu ada dua. Pola paragraf itu ada dua. Ya, jadi si penulis kalau kita ingin buat paragraf ada dua pola. Pertama, pola paragraf deduktif. Jadi ada yang pertama, paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utama atau gagasan pokoknya berada di awal paragraf. Ingat, berada di mana? Di awal paragraf. Kalau sebuah paragraf ada 5, kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, kalimat kelima, maka kalimat utamanya ada di awal paragraf. Maka yang 4 ini, kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, kalimat kelima, adalah gagasan pendukung atau kalimat penjelas yang akan menjelaskan ini. Ya. Contoh-contoh.
Sahla adalah perempuan. Nah, di kalimat pertama, Sahla adalah perempuan. Nah, di kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, kalimat kelima akan menjelaskan tentang Sahla. Nah, ini kalau gagasan pokoknya berada di awal paragraf, ini disebut paragraf deduktif. Deduksi sama, deduktif sama, ya. Ada kartun di Jepang namanya Conan. Dia ada deduktif. Nah, bukannya itu mah. Itu mah apa? Detektif. Baik, sekarang Pak, bagaimana cara menentukan paragraf deduktif itu? Pak, bagaimana cara menentukan sebuah paragraf apakah di awal atau di akhir? Maka lihat polanya. Nah, pola pikirannya adalah dari umum menuju ke khusus. Dari umum dulu menuju ke khusus. Contoh, sebelum Bapak berikan contoh yang lain, Bapak contoh yang mudah dulu. Kalimat pertama, Sahla adalah manusia. Dia hidungnya mancung. Kalimat kedua. Kalimat ketiga, dia selalu menolong teman-temannya. Kalimat keempat, dia terkadang suka mencuri sendal di masjid. Empat kalimat. Yang pertama, Sahla adalah manusia. Dia berhidung mancung. Kalimat kedua. Kalimat ketiga, dia selalu menolong orang. Kalimat keempat, terkadang dia selalu mencuri sendal di masjid. Oke, baik. Nah, yang umum, kita berpikir yang umum dulu nih. Sahla adalah manusia, itu umum, tahu semua orang, ya kan? Jadi yang umum di sini tuh orang-orang tahu bahwa Sahla itu manusia gitu. Tapi kan nggak tahu. Nah, maka diterangkan yang khususnya, maka menuju yang khusus. Oh, yang khusus dari Sahla itu adalah hidungnya mancung. Oh, yang khusus dari Sahla ini adalah dia suka tolong-menolong. Itu kan hal yang khusus yang tidak diketahui semua orang, ya kan? Yang keempat, oh, terkadang dia suka curi sendal di masjid. Itu kan contoh hal yang khusus, ya, paham ya? Nah, kalau pola paragrafnya seperti ini, dari umum dulu, dari hal yang umum dulu, baru ke hal yang khusus-khususnya, maka pola seperti ini disebut pola paragraf deduktif. Paham? Let's go, kita Bapak kasih contoh lain. Perhatikan paragraf berikut ini. Oke. Ada berapa kalimat? Silakan baca. Buah kedongdong memiliki berbagai manfaat. Satu, bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Dua, buah ini juga bisa dijadikan manisan. Tiga, kalimat ketiga, buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan buahnya yang sudah dicolek kecap. Empat. Ada berapa kalimat? Empat kalimat. Baik. Kita berpikir dari yang umum dulu. Hal yang umum semua orang tahu. Buah kedongdong memiliki berbagai manfaat. Nah. Tahu kan? Kedongdong tahu? Oke, nah sekarang di kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat akan menjelaskan kekhususan kedongdong. Nah, oh, berarti kalau begitu yang umum dulu berarti ini adalah paragraf deduktif. Dari umum dulu baru ke yang khusus-khususnya. Kalimat pertama ini bersifat umum nih. Semua orang tahu kedongdong. Tapi nggak tahu manfaatnya seperti apa. Nah, kalimat kedua menjelaskan manfaat kedongdong. Kalimat ketiga menjelaskan manfaat kedongdong. Kalimat keempat menjelaskan manfaat kedongdong. Oh, berarti gagasan pokoknya ada di awal paragraf. Karena berpikir dari umum dulu sampai ke
yang khusus. Paham sampai di sini? Mudah-mudahan paham ya. Oke, Bapak mau kasih pointer dulu, poinnya warna apa ya? Warna merah. Nah, jadi ini nah, kalimat utamanya ada di gagasan pokoknya ada di awal paragraf, berarti ini paragraf deduktif. Paham? Nanti ada di UN. Kalau sekarang US ya, biasanya suka ada. Oke, okay, next. Nah, kalimat utama atau gagasan pokoknya adalah ini. Buah kedongdong memiliki berbagai manfaat ini. Ya. Buah kedongdong memiliki berbagai manfaat. Berada di kalimat pertama. Oh, berarti ini adalah deduktif. Nah, ini yang ini. Ini adalah gagasan pendukung ataupun kalimat penjelas yang menjelaskan manfaat dari kedongdong ini tadi. Ya. So, ini yang umumnya. Oke. Okay. Ini yang khususnya. Tidak semua orang tahu. Jadi ini adalah kekhususan dari kedongdong. Paham saya ini? Jadi kalimat utama yang ada di awal paragraf disebut deduktif. Let's go. Nah, sekarang yang kedua adalah paragraf induktif. Kalau tadi deduktif, sekarang induktif kebalikannya. Kalau tadi deduktif berada di awal paragraf, si gagasan pokoknya. Nah, sekarang di akhir paragraf. Let's go. Nah, silakan di screenshot dulu. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Kalau suatu paragraf ada 4 kalimat, maka kalimat utamanya ada di kalimat berapa? Kalimat ke-4. Sekali lagi, kalau paragraf itu ada 4 kalimat, ini kalimat pertama, ini kalimat kedua, ini kalimat ketiga, ini kalimat ke-4. Kalau paragraf induktif berada di kalimat ke-4 karena terakhir, di akhir paragraf. Paham? Sekarang bagaimana menentukan kannya. Pak, ini paragraf induktif dari mana kita bisa mengetahui polanya, kita lihat. Yaitu dari khusus ke umum. Dari yang khusus-khusus dulu, baru terakhir umumnya. Saya kasih contoh. Perhatikan paragraf berikut ini. Ini adalah hewan berkaki 4. Setiap, nah ini kan khusus berarti, ya, sudah menunjukkan kekhususan, berarti kaki 4, tidak semua hewan berkaki 4 kan, ya, ada yang berkaki 2, ada yang nggak punya kaki, ada kakinya 1000, nah ini sudah menunjukkan kekhususan. Kalimat pertama, ini yang ini ya, sebuah kekhususan pertama. Hewan ini termasuk herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Oh, sudah mulai masuk ke umum nih. Herbivora berarti. Tapi masih khusus juga. Herbivora. Berarti hewan ini termasuk herbivora. Semua hewan herbivora, si hewan ini dia masuk. Kalimat ketiga. Dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia. Nah, kita sudah mulai tahu nih. Kira-kira, sekarang saya mulai tahu. Saat hari-hari Idul Adha, hewan ini dijadikan hewan apa namanya? Sebentar. Hewan kurban. Hewan ini adalah hewan bernama sapi. Oke, ini paling khusus. Ini khusus nih, herbivora. Semakin kesini kita semakin tahu, orang-orang semakin tahu makanan pokok di Indonesia daging kan?
Oh, berarti sapi ya. Semakin kesini semakin umum. Saat hari raya Idul Adha, hewan ini disebut hewan kurban. Oh, orang-orang tahu kalau hewan kurban tuh pasti kalau nggak sapi, kambing. Kalau nggak kambing, domba di Indonesia. Nih, yang mana nih? Oh, maka jawabannya adalah hewan ini adalah sapi. Nah, ini kita berpikir dari yang khusus-khusus dulu, baru ke yang umum. Kalau seperti ini polanya, maka ini adalah paragraf induktif. Paham ya? Nah, paham? Kalau tadi mah deduktif, nah sekarang induktif. Kalau deduktif mah kalimat utamanya ada di awal paragraf. Kalau induktif mah berada di akhir paragraf. Tapi di sini Bapak hanya akan menyampaikan dua. Kan tadi ada tiga ya. Ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif, ada paragraf campuran. Artinya campuran itu induktifnya ada, deduktifnya ada. Tapi di sini Bapak tidak akan bahas, cuman dibahas dua aja. Nah, sebelum menentukan ide pokok, kita harus paham ini dulu. Oh, ini mah gagasan pokoknya di awal paragraf, karena berpikirnya dari umum dulu, kemudian menuju hal-hal yang khusus. Oh, ini mah paragraf induktif, karena berangkat dari hal yang khusus-khusus dulu, menuju ke yang umum. Paham? Contoh lain. Apa ya? Nah, contoh lain, Bapak akan buat kalimat tapi tidak di sini ya. Dengarkan baik-baik. Bapak akan menyampaikan kalimat pertama. Dia berhidung mancung. Kalimat kedua. Dia suka menolong. Kalimat ketiga. Terkadang dia juga suka mencuri. Keempat. Dia adalah seorang perempuan. Namanya, kalimat kelima, namanya Sahla. Oke, kalimat pertama, dia berhidung mancung. Dia selalu menolong orang lain. Yang keempat, dia terkadang mencuri sendal di masjid. Kalimat kelimanya, dia adalah perempuan. Contoh ya. Maka kalimat kelimanya, tadi kalimat keempat, kalimat kelimanya, dia adalah Sahla. Ini contoh ya. Nah, maka kalau bentuknya seperti ini, polanya dari yang khusus dulu, khusus ya, khusus sampai menuju yang umum. Ini paragraf induktif. Paham sampai saat ini? Karena nanti kita berhubungan dengan ide pokok, yang caranya adalah dari gagasan pokok tadi. Let's go. Sekarang kita mulai. Mudah-mudahan paham. Kalau tidak paham, nanti Bapak akan kemudian bahas. Cara menentukan ide pokok. Satu, menentukan dari kalimat utama jika paragrafnya deduktif. Kalau kita sudah tahu bahwa ini adalah paragraf deduktif yang gagasan pokoknya ataupun kalimat utamanya berada di awal paragraf, maka ide pokoknya cara menentukannya adalah, nah, lihat, kita cek dulu ke sini, kan ini ya. Enak. Nah, ini kan gagasan pokoknya nih. Caranya adalah kalau ini paragraf deduktif, untuk menentukan ide pokok, ingat, bukan gagasan pokok. Untuk menentukan ide pokok bisa ngambil dari kalimat utamanya, yaitu ini. Di
bisa kalian perpendek katanya. Buah berdong-dong memiliki berbagai manfaat. Berarti bisa disimpulkan, oh, manfaat berbagai manfaat buah berdong-dong bisa. Next. Nah, ini pokoknya adalah, nah, satu, kalian bisa nulis semuanya, tinggal masukin gagasan pokoknya yang tadi, buah kedondong memiliki berbagai manfaat, atau berbagai manfaat buah kedondong. Apa perbedaan kalimat satu dengan kalimat kedua? Ada yang dihapus. Yang mana? Yang mana? Ayo, ayo, yang mana? Nah, ya, bisa diperpendek seperti nomor dua. Jadi, langkah pertama dalam menentukan ide pokoknya bisa ngambil dari gagasan pokok kalau paragraf tersebut deduktif. Ini yang paling pendek. Khasiat buah kedondong ataupun manfaat buah kedondong ini bisa diperpendek lagi. Maka ide pokoknya dari kalimat utama tadi bisa ini. 1, 2, 3. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, itu yang tadi langsung diambil gagasan pokoknya, dijadikan ide pokok. Nah, yang kedua, berbagai manfaat buah kedondong. Ada kata-kata yang disimpulkan, bukan simpel ya, disederhanakan. Dan yang ketiga adalah, ini justru yang intinya. Oh, ini mengajarkan tentang khasiat ataupun manfaat. Berarti ditulis aja manfaat buah kedondong. Oke, paham sampai saat ini? Ya, mudah-mudahan paham ya. Jadi yang pertama, ide pokoknya itu bisa diambil dari gagasan ataupun kalimat utama suatu paragraf kalau paragrafnya diduga. Oke, next. Langkah selanjutnya, menyimpulkan inti paragraf jika paragraf induktif. Nah, kalau kalimatnya begini gimana? So, ini kan contoh kalimat induktif yang kalimat utamanya yang ini nih, yang warna orange. Yang kalimat utamanya itu ada di akhir. Gimana itu? Nah, kalau begini berarti ada cara-cara lain. Kita nggak bisa kita baca ini adalah hewan berkaki empat, hewan ini termasuk ribu kora atau pemakan tumbuhan. Kira-kira apa ya? Oh ya udah, ngambil dari sininya aja. Hewan ini adalah sapi. Wah, nggak bisa. Karena tidak mewakili ini. Nah, langkah-langkahnya adalah ketika kita menemukan suatu paragraf induktif yang dimana si gagasan pokoknya itu ada di akhir, maka caranya yang pertama adalah ini. Cara menentukan ide pokoknya adalah, satu, membaca dengan seksama, dibaca baik-baik, pelan-pelan, gak usah cepat-cepat. Oke, setelah dibaca, yang kedua adalah pahami isi paragraf tersebut. Dipahami. Oke. Kemudian yang ketiga adalah simpulkan paragraf tersebut. Ini teh berkaki empat, suka dijadikan komoditi makanan pokok di Indonesia. Terus suka dipakai kurban pas hari raya Idul Kurban. Ya. Dipaham, ini agak sulit, makanya memang harus dipahami baik-baik. Baca dulu dengan seksama, pelan-pelan bacanya, kemudian pahami isinya tentang apa, kemudian simpulkan, oh ini tentang, dan kalimat utamanya itu sapi, berarti ini tentang apa ya? Oh, ciri-ciri sapi. Nah, ini lihat di sini ya. Ini hal yang khususnya, dan ini adalah kalimat utamanya. Utama.
tempat utamanya. Nah, baca baik-baik, pahami baik-baik ini tentang apa ya? Oh, tentang ciri-ciri sapi. Maka ide pokoknya adalah ciri-ciri sapi. Paham ya? Berarti ide pokoknya adalah ciri-ciri sapi. Ya, kenapa? Karena ini dijelaskan di sini. Ini semua segala hal kalimat yang menunjukkan ciri-ciri sapi, ya kan? Hal yang khusus dari sapi berarti ini ciri-ciri tentang sapi. Dipahami dulu dengan seksama, pahami isi barengan, interir simpulkan intinya apa nih? Oh, ini teh ciri-ciri sapi. Baik, paham sampai saat ini? Cara menentukan ide pokok? Ya. Jadi ide pokok bisa dari ide pokok ya. Ide pokok bisa ngambil dari dua cara. Dari gagasan pokok ataupun kalimat utama. KU. Nah, cara yang kedua adalah menyimpulkan. Bapak nggak pakai pulpen, jadi gini ya. Nah, kalau dari gagasan pokok ataupun kalimat utama, jika paragrafnya deduktif, oke? Dan yang kedua adalah menyimpulkan jika paragrafnya induktif. Nah, caranya begitulah. Walaupun nanti di SMP akan dikembangkan lagi semakin luas, tapi di sini caranya seperti itu. Mudah-mudahan kita paham dan tidak lagi tertukar ya. Nah, sekali lagi gitu ya. Menyimpulkan itu mulai dari memahami isinya tentang apa ya, diambil intinya. Kalau GP ini lebih mudah, kalian tinggal ngambil aja ide pokoknya dari GP-nya ataupun inti dari GP. Ya. Baik, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Like dan subscribe channel SD Islam Bakti Asih, karena kalau misalkan mau mengulang pembelajaran lagi, ini akan diupload di SD Islam Bakti Asih, bukan di channel Bapak ya. Thank you. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Nanti Bapak akan tugasnya akan Bapak berikan di sebentar ya. Sesus jatuh. Bapak akan berikan di classroom. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.